Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman YouTube semua ya, berjumpa lagi dengan kami Agung Rosso Elektronik. Nah, di sini kita akan membagikan vlog lagi ya tentang kiriman paket. Nah, ini ada kiriman paket dari Yogyakarta ya, teman-teman. Dari Yogyakarta, ini udah langganan ya. Cuman namanya kita privasi ya teman-teman, karena beliau itu biasanya minta di privasi. Nah, ini dari Yogyakarta, dan monggo yang mau kirim-kirim ya, nanti bisa langsung kita kasih WA di deskripsi atau bisa ditulis di sini ya. WA kita di 081 393 999 167, atas nama Agung Rosok ya teman-teman. Nanti setelah WA-nya disimpan, bisa chatting saya kasih tahu harga-harganya, atau bisa lihat video di beranda harga-harga Rosso Elektronik kita ya. Jadi harga-harga yang berlaku itu harga yang terakhir update ya teman-teman ya, harga update yang terbaru. Jadi otomatis kalau udah ada harga update terbaru, harga yang lama sudah tidak berlaku ya teman-teman ya. Oke, kita buka paketnya. Ini kira-kira isinya apa ya teman-teman, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Setelah kita buka, nah isinya ini ya teman-teman ya, kita sortir dulu isinya. Ini ada bot, nah seperti ini tak masukkan panel apa, ini tidak ada IC nya ya teman-teman ya, kita juga bingung ini masuknya panel apa. Kita tak masukin panel C lah ya, tidak ada IC nya sama sekali. Nah, ini masuknya panel super ya bosku, piston dari dari lampu-lampu, dari TV LED dan LCD, panel super. Panel A ya teman-teman ya, panel A. Ini IC-nya kecil, masuknya panel C. Nah, ini panel A lagi ya teman-teman ya. CD-ROM A. Nah, CD-ROM A ini harganya di atas MPEG. Tapi kalau yang CD-ROM yang alurnya halus, itu masuknya panel A ya teman-teman ya. Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. CD-ROM kita sortir dulu ya teman-teman ya. Nah, ini kemarin kita sama bos kita itu dimasukin panel B, jadi ya kita tak masukin panel B juga ya. Ini dari Wifi kalau enggak salah ya teman-teman ya, kurang tahu kenapa sekarang masuknya panel B, padahal ini IC-nya bagus. Nah, ini masih mau panel A. MPEG CD ya, panel B. Ini yang dari printer masuk panel super. Ini panel C. Nah, ini yang tak masuk dari CD-ROM yang alurnya halus, ini masuknya panel A ya bosku ya. Kita sortir dulu. Nanti setelah disortir kita timbang. Ini dari printer, ini cuman IC-nya kecil, masuknya panel A. Nah, ini IC-nya kecil-kecil, masuknya panel C. Nah, ini dari printer, IC-nya besar, panel super. Nah, ini dari floppy ya teman-teman ya, masuknya panel B. Nah, ini panel A ya, harddisk bijian. Wah, lumayan ini, dari harddisk jadul ini. Ada RAM juga ya. Ya oke, kita bongkar aja ya teman-teman ya. Untuk jenis-jenisnya mungkin bisa cek video cara mengetahui jenis-jenis panel buat pemula ya, di beranda ada ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita bongkar. Jangan di skip-skip ya teman-teman ya.